بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله البر الجواد الذي جلت نعمه على الإحصاء بالأعداد، المان باللطف والإرشاد، الهادي إلى سبيل الرشاد، الموفق للتفقه في الدين، من نطف به واختاره من العباد. أحمده أبلغ حمد وأكمله وأزكاه وأشمله، وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد الغفار، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى المختار، صلى الله وسلم عليه وزاده فضلا وشرفا لديه. وبعد، الحمد لله في هذا المساء المبارك نستطيع أن نلتقي مرة أخرى. الحمد لله في سري هاري يا ابنك بركاني كتاب بسا برتم كمالي لنستمر دراستنا وتعلمنا للكتاب دروس اللغة العربية لغير الناطقين بها. untuk melanjutkan belajar kita yaitu mempelajari kitab دروس اللغة العربية لغير الناطقين بها. نرجو الله أن يسهلنا وأن يباركنا في تعلمنا هذا. Semoga Allah SWT memberikan kemudahan dan keberkahan dalam proses belajar kita. Amin. كنا في لقائنا الماضي كنا في لقائنا الماضي ما زلنا في الدرس الخامس عشر، أليس كذلك؟ في pertemuan yang lalu kita masih di bab 15. أليس كذلك؟ بلى. بلى. وعندنا واجب. Dan kemarin kita punya PR. Kalau tidak salah. Kalau tidak salah berarti benar kan? Dan alhamdulillah ibu-ibu sekalian sudah mengumpulkan PR-nya ini, At-Tamrin Al-Khamis, latihan kelima. Sudah mengumpulkan kan ibu-ibu ya? Ya, kecuali yang saya belum. belum. Nah, enggak apa-apa. Jazakallahu khairan. Nanti kalau misalkan disusulkan untuk yang belum tidak masalah. Gitu ibu-ibu ya. Karena memang setiap PR itu sebenarnya intinya kita itu bukan mengajar rekapan nilai, rekapan ini tugas, itu tidak. Kita adakan tugas PR baik tulis maupun hafalan itu, fungsinya, tujuan kita utamanya itu untuk membantu proses belajar kita. Karena proses belajar kita itu sepekan hanya sekali, ya kan Ibu ya? Aslinya, tapi kan kita nambah itu, nambahkan ya inisiatif kita sendiri. Sebenarnya kalau kelas lain-lain itu semuanya itu, program kita pertemuannya sepekan sekali. Itu pun cuma 1,5 jam lah kurang lebih ya kan ibu ya? Itu paling maksimal 1,5 jam. Itu kalau belajar bahasa sebenarnya 1 pekan sekali hanya 1,5 jam. Itu kan sangat kurang sekali ya kan ibu ya? Namanya belajar bahasa itu seharusnya seperti ibarat anak kecil yang belajar bicara harus sering sekali, harus sering mendengar, sering melihat, sering mencoba ya kan ibu ya? Halo, ah, makanya kita siasati selain kita belajar yang sesuai dengan jadwal itu, kita juga ada tugas tulis, tugas hafalan. Tugas tulis itu selain kita latihan dari apa yang kita pelajari, maksudnya kaidah-kaidah yang kita pelajari, itu juga latihan menulis. Karena semakin sering kita menulis, itu tulisan kita semakin bagus, Ibu-ibu sekalian, insya Allah. Nah, karena saya mengalami sendiri, misalkan dulu ketika saya di pondok itu, di pesantren, kelas 1, antara tulisan kelas 1 dan tulisan saya ketika kelas 6 sebelum lulus pondok itu berbeda sekali. Karena kan dulu saya ujian itu, sebelum ujian akhir, sebelum kelulusan itu kan, yang diujikan semua materi dari kelas 1 sampai kelas 6. Otomatis mau tidak mau membuka catatan-catatan di kelas 1 kan gitu, Meh. Nah, ketika membuka catatan-catatan di kelas 1 itu hampir-hampir nggak percaya dan malu gitu. Yang benar aja ini tulisan saya dulu di kelas 1 gitu. Kayak cakar ayam gitu. Jadi sangat berbeda sekali tulisannya dan berkembang. Dan mungkin tulisan saya sekarang dan tulisan saya dulu di kelas 6 itu juga sudah berbeda lagi. Jadi tulisan itu biasanya semakin sering kita menulis, tulisan kita semakin bagus. Begitu ya, Bapak ya? Dan juga demikian hafalan, hafalan kosakata, hafalan beberapa bentuk jamak, beberapa contoh penerapan dhamir, itu juga
harapan kita membantu proses belajar kita. Semoga Allah selalu memberikan taufik dan kemudahan. Baik. Baik, at-tamrin al-khamis. Ini PR kita kemarin, kita coba baca ibu ya. Kita coba jawab satu per satu. Kemarin perintahnya dha' au dha'ni fil amakin al-khaliyah fil jumal al-atiyati dhamiran muttasilan lil mukhatabi ka kum ki akunna. Letakkan pada bagian yang kosong dalam susunan-susunan kalimat berikut. Apa yang diletakkan pada bagian yang kosong? Dhamir, dhamir muttasil untuk mukhatab yang sesuai misalnya. Di sana pilihannya ka atau ki atau kum atau kunna. Berarti kita harus memperhatikan ini yang diajak bicara, mukhatabnya ini yang diajak bicara ini apakah mudzakkar atau muannats atau jamak atau mufrad, ya kan Ibu ya? Baik. Nabda al-jawab min Bu Bu Ida, tafadhali. Ya, Bu Ade izin, berarti yang pertama Bu Ida hari ini. Tafadhali, rakam wahid Bu Ida. Aina baitukum ya ikhwanu? Jayid, aina baitukum ya ikhwanu? Dari mana kita bisa memilih jawabannya baitukum? Karena yang diajak bicara ya ikhwanu, ikhwan itu jamak mudzakkar, ya kan Ibu ya? Ya Bu Ida ya? Iya. Naam, tahallahu alaik. Aina baitukum ya ikhwanu? Ha, jayid, thumma raqam isnan. Bu Indah, tafadhali. Halo Bu Indah. Iftahi mikrofon. Ah, jayid. Oh, belum ternyata. Belum dibuka. Iya, satu. Enak. Ahada kita buka ya Hamid, Hamidin. Ya Hamid. Ya Hamidu. Ah, gitu ya. Subhanallah. Ahada kita buka. Kita buka ya, bukan kita tutup. Nah. Ahada kita buka ya Hamidu. Ah, dari mana kita bisa menentukan jawabannya kita buka? Naam, yang diajak bicara di sana ya Hamidu. Hamid mufrad mudzakkar. Dan Hamidu, Hamidu dhammah. Harus dhammah dan tidak tanwin. Tidak boleh juga kita membacanya Hamidun. Karena ini al-munada, ya kan Ibu ya? Terletak setelah ya. Ya itu harfun nida, huruf untuk memanggil. Kata yang dipanggil setelahnya itu disebut al-munada. Al-munada kalau satu saja satu kata seperti ini dan ma'rifah maka harus dhammah dan tidak boleh tanwin atau sebenarnya istilahnya mabniun 'ala dhamm. Harus dhammah, tidak boleh tanwin seperti kita pelajari di semester 1 dulu. Fathahlah lagi Bu Indah, nastamir rukum 3 Bu Nur Hayati, tafadhali. Ustaz. Sa'atuki jamilatun ya Laili. Ya Laila. Oh Laila. Huh? Ya Laila. Ya, itu alif kan ya? Alif atau ya? Yang paling terakhir, huruf paling terakhir itu apa? Alif atau ya? Alif, alif Ustaz. Alif, na'am. Alif maqsurah. Alif maqsurah. Alif yang bentuknya seperti ekor ya, tapi tidak ada titiknya. Itu disebut alif maqsurah. Sedangkan yang berdiri itu alif mamdudah. Jayid. Sa'atuki jaminatun ya Laila. Sa'atuki kita jawabnya. Karena Laila itu mu'annas. Insya Allah nggak ada kan namanya Laila itu mudzakkar, nggak ada kan? Ya, kalau Laili, kalau Laili ada laki-laki. Teman saya ada namanya Laili. Oh iya. Laki menurut saya Laili Ustaz, jadi saya bikin Laili. Ustaz, Ustaz Laili. Nah, tapi kalau Laila, insya Allah kalau Laila pasti laki, pasti perempuan. Nah. Sa'atuki jamilatun ya Laila. Allah alaik. Nastamir. Yanti, tafadhali rakam 4. Man abukum ya akhwat. Man abukunna ya. Betul sekali. Man abukunna ya akhwat.
Naam. Man abukunna ya akhawatu. Ini akhawat, jama' mu'annas ya kan, ya? Maka kita menggunakan domirnya abukunna. Man abukunna ya akhawatu. Astaghfirullah. ونعود إلى أبو إيدا تفضلي رقم خمسة. ما اسمك يا أخي ما اسمك يا أخي مده إن شاء الله أخي كان مفرد مذكر ما اسمك يا أخي السلام عليكم أبو إيدا ثم أبو إيدا تفضلي رقم ستة. ألو أبو إيدا نعم tadi atasnya Mas Muka ya akhi sekarang Mas Muki ya apa ini satu itu ah Mas Muki ya ukti Mas Muki ya ukti gitu ya. Masmuki ya ukhti, ukhti itu kan mu'annas ya kan? Iya ya, mu'annas. Dari ukhtun, ukhtun, ukhti, masmuki ya ukhti, kan seperti itu. Tahallah alaikum indah. Thumma rakam ba'adah bu Nur Hayati, rakam sabah. Tahallah. Sabah. A'ummuka fil baiti. Ini sebenarnya untuk nomor 7 ini bebas kan Ibu ya, karena ini tidak ada petunjuk yang diajak bicara siapa, ya kan Ibu ya? Nah, Bisa saja. A'ummuka, a'ummuki, a'ummukum, a'ummukunna. Ini sebenarnya dijawab apa saja juga nggak masalah, karena di sana tidak ada isyarat yang diajak bicara itu apakah mufrad atau jama' atau mudzakkar atau muannas, ya kan Ibu ya? Lah, Pak. Iya. A'ummuka fil bait. Ya, a'ummuka juga boleh ya. A'umuki fil bait. Abas. Thumma Abu Yanti al-akhir rakam 8. Ma asma'ukum ya ikhwanu. Harus dhamma. Ya ikhwanu. Oh ya, habis tadi habis itu ya. Tidak boleh al-mudhakkar ya. Jadi setelah tidak boleh itu ya Ustaz. Al-munada itu harus dhammah dan tidak tanwin. Ya. Ustaz. Dhammah dan tidak tanwin. Nanti istilahnya itu mabniyun 'ala dhamm, selalu dhammah seperti itu. Naam. Ma asma'ukum ya ikhwanu, ya ikhwan. Itu jamak mudzakkar, makanya kita katakan aina asma'ukum. Fahamu alaikum jami'an. Hal min su'al wa had? Ada pertanyaan Ibu sekalian? Mudah kan Ibu ya? Allah berikan kemudahan. Baik, in kana la yujad su'al. Harus hafal kedudukannya. Kedudukan. Nanti insyaallah enggak masalah. Insyaallah nam sambil kita seperti ini kan kita sambil merojaah kan Om ya. Jadi sambil jalan sering diulang itu insyaallah nanti jadi gampang kalau insyaallah ingat. Tapi ya sambil diingat enggak, sambil diingat-ingat. Baik. Nastamir ila safha ba'daha. Kita lanjutkan ke halaman berikutnya Ibu sekalian. Hunaka at-tamrinu sadis. Latihan ke-6. Dha' aw dha'i fil amakin al-khaliyati bima yali dhamiran munasiban lil mutakallim. Baik, kalau yang sebelumnya sudah yang gaib, yang kata ganti orang ketiga atau gaib itu sudah, kemudian tadi PR-nya itu untuk dhamir mukhatab, kata ganti orang ketiga apa kedua maksudnya mukhatab. Nah, dan di sini ini untuk mutakallim, dhamir mutakallim atau kata ganti orang pertama, di sana pilihannya ana atau nahnu gitu ya Bu ya. Tetap di sini kita harus memperhatikan apakah ini mufrad atau jamak. Jadi pilihannya itu saja, mufrad atau jamak, karena ana dan nahnu ini baik mudzakkar maupun muannats sama saja. Ya kan Ibu ya? Mau mudzakkar maupun muannats kita bilangnya ana. Ibu-ibu bilangnya ana, saya bilangnya ana juga, ya kan Ibu? Nahnu juga demikian. Nahnu mau mudzakkar mau muannats
sama saja. Bedanya hanya mufrad atau jamak saja. Nabda min rakam wahid bu ida tafadhol. Ana muslimun. Ana muslimun, jayid. Ana muslimun, ini mufrad. Aftah Allah alaik, thumma bu indah rakam isnan. Nahnu muslimuna. Jayid, nahnu muslimuna. Nahnu alaik. Thumma rakam thalathah bu nur hayati. Ana muslimatun. Ana muslimatun, jayid. Ma'anaik thumma bu yanti rakam arba'ah. Ana bintul mudiri. Rakam arba'ah ya bu yanti. Oh, nahnu muslimatu. Nahnu muslimatun. Ah, kalau di sini boleh tanwinnya. Nahnu muslimatun. Naam, nahnu muslimatun. Boleh tanwin. Tah Allah naik. Dengan grogi Bu Nur Bu Yanti. Mungkin setelah sakit tuh ya masih agak-agak gimana. Allah ya. Semoga segera pulih Bu Yanti. Tema rakam 5. Rakam 5, na'ud ila Bu Ida. Tafadhali Bu Ida. Nahnu banatul mudiri. Sayyid, nahnu banatul mudiri. Banat, jama' dari bintun. Nahnu banatul mudiri. Sayyid, tahlah. Thumma Bu Indah. Tafadhali rakam 6. Ana ibnul mudarrisi. Sayyid, ana ibnul mudarrisi. Thumma bu nur hayati rakam 7. Nahnu tullabun. Sayyid, nahnu tullabun. Nahnu tullabun, jama' dari talib. Alaik. Thumma bu yanti rakam 8. Anna maridatun. Anna maridatun. Naam, syafakillah wa syifa'ah al-'afiyah. Kok pas banget tuh Bu Yanti, ya pas. Pertanyaannya. Anna. Tapi kondisinya sekarang sudah semakin membaik kok ya. Dari sebelumnya. Iya, tapi kalau dibuat jalan masih enggak enak, Ustaz. Nah, kemarin kerja di jalan tidak nyaman. Ya, Bu, Bu Yanti kerjanya di bidang apa? Perpajakan, Ustaz. Saya di tax office. Oh, masya Allah. Berarti ngantor, Om, ya? Ya, sallallahu alaihi wasallam. Iya, Ustaz. Sallallahu alaihi wasallam. Ini hari sekarang hari Sabtu ya, berarti libur ya. Dimanfaatkan nah, untuk istirahat lah. Baik. Hal ladaikunna soal, ada pertanyaan Ibu sekalian? La yujad. Tidak ada pertanyaan, ya. Insyaallah enggak bingung Ibu ya untuk terkait dengan penerapan dhamir ini. Naam, nastamir ila safhan ba'daha hunaka atamrin sabi'. Kita lanjutkan ke halaman berikutnya. Di sana ada latihan ketujuh. At-tamrin as-sabi'. Tayyib. Mal amr? Perintahnya apa Ibu sekalian? Iqra' waktub. Atau iqra'i waktubi. Kalau iqra' waktub itu perintah untuk laki-laki. Untuk mudzakkar. Kalau di sini Ibu-Ibu, anna semuanya kan Ibu ya? Iqra'i waktubi. Berarti harusnya demikian. Iqra'i waktubi. Di dibaca, dibaca saja Ibu-Ibu sekalian ya. Dibaca, nanti Ibu-Ibu bisa mengharakati sendiri di bukunya masing-masing. Tayyib, nabda min rakam wahid Bu Ida. Tafadhali. Dhahaba abi ilal qahirati qabla usbu'in. Jayyid, dhahaba abi ilal qahirati qabla usbu'in. Tahallah alaik. Jayyid. Tidak ada kendala Bu Ida ya? Kenapa Pak Ustaz? Maksud, bagaimana?
Tidak ada kendala ya terkait Dari. Dengan pembacanya. Assalamualaikum. Oh, sangka suaranya putus-putus, Ustaz. Nah, koneksi saya nampaknya yang buat putus-putus. Enggak, saya di Surabaya, Ustaz. Oh, nah. Oh, sekarang sudah di Surabaya, Bu Ida? Iya. Kembali panas lagi, Om. Tetap iya, di Bandung dingin. Nah, bahas waktu kita. Semoga Allah melindungi kita semua di mana pun kita berada. Nampaknya di banyak daerah akhir-akhir ini kita banyak gempa, gempa di Jawa Timur pun beberapa waktu yang lalu, beberapa hari yang lalu nampaknya juga ada gempa. Nah. Allah yafadhuna jami'an. Nastami raqam isna'an Bu Indah. Gunung meletus, Ustaz. Bagaimana? Banyak bencana, Bu. Nah. Ya, ya, Bu. Ya. Pandeminya berakhir, bencananya datang. Semoga Allah melindungi kita semuanya dimanapun kita berada. Baik, Bu, ya, Bu Indah. Iya. Silakan, Bu Indah, rakam isnan. Iya, Sam. Mata khorojeta minal pasli. Ya Muhammadu. Benar, Ustaz. Baik, mata. Mata bagaimana tadi? Mata. Khorojata minal fasli. Ya Muhammadu. Baik, Uma. Khorojatu. Masya Allah. Ba'dal darsin. Ba'dal darsi. Kan kalau ada al-nya nggak boleh tanwin, kenapa ya? Al itu kan menghilangkan tanwin, ya atau ya? Iya, ba'dal darsi. Ba'dal darsi. Jayid. Mata kharajta minal fasli ya Muhammadu kharajtu ba'dal darsi. Jayid. Tahanlah, Jayid. Thumma istamir ila Bu Nurhayati. Tafadhal. Zahabatu ilal masjidi qabla azani. Jayid, Masya Allah. Zahabtu ilal masjidi qabla al-adhani. Allah hanai. Thumma rakam arba'a Bu Yanti. Mata zahaba amuk. Nah, ini siapa nih ya? Aminatu ya. Aminatu. Mata zahaba amuki ila riyadi ya Aminatu. Zahaba qabla syahrun ya. Qabla. Setelah qabla bagaimana? Qabla syahrin. Jayyid. Setelah qabla, setelah ba'anda, setelah amama, setelah khulfa. Itu selalu majrur. Ya kan namanya? Sebagai mudhafun ilai. Naam. Mata zahaba amuki ila riyad ya Aminatu dhahaba qabla shahrin. Tahmani Bu Yanti. Na'ud rakam 5 ila Bu Ida. Tafadhali Bu Ida. Qabla salati dhahabta ila al-mat'ami. La dhahabtu ba'da salati. Jayyid. أقبل الصلاة ذهبت إلى المطعم لا ذهبت بعد الصلاة. Sebenarnya ini tidak ada isyarat yang diajak bicara. Jadi bisa saja sebenarnya adhabti atau adhabta, ya kan ibu ya? Tapi jawabannya tetap la ذهبت. La ذهبت بعد الصلاة. Astaghfirullah alaikum. Alhamdulillah sekarang sudah bisa membaca Arab gundul kan ya? Tidak harus Arab gondrong terus ya. Bisa aja. Kan kalau dulu kan katanya kalau enggak gondrong enggak bisa dibaca. Alhamdulillah. Ya, setidaknya ada perbedaan antara sebelum belajar dan setelah belajar kan Ibu ya? Pasti. Nah, semoga Allah selalu memberikan taufik, kemudahan dan keistiqomah. Semoga Nastamir Umahat, kita lanjutkan Ibu-Ibu sekalian.
Tidak ada pertanyaan kan Ibu, atau ada pertanyaan? Mungkin ada yang bingung, oh, kenapa kok dibaca demikian, kenapa demikian, kenapa harapannya demikian. Boleh tanya nggak Ustadz? Saya nah, kan apa, boleh. Sudah kemarin seminggu dan itu tidak ikut. Itu kan tidak dahabat, karena kalau dahabat itu kan untuk apa namanya, perempuan ya, mu'anas bamirnya, ya. Hiya. Bamirnya hiya. Iya. Ini pakai dahabat itu kenapa Ustadz? Mungkin yang lain ngerti, kalau saya lebih baik nanya. Dhahab tu itu ana. Oh, dari ananya itu ya Ustadz ya. Jadi kan urutannya kan dulu untuk dhamir itu kan huwa, huma, hum, ya huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna, ana, nahnu, ya kan ya. Terus kemarin kita sempat minta untuk menghafalkan tasrif perubahan fi'lun madin berdasarkan dhamir. Jadi kemarin kita pakainya kataba, 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 katabu, katabat. Jadi itu sesuai dengan urutannya. Kataba, kataba, katabu, itu berarti huwa huma hum. Katabat, katabata, katabana, berarti hiya huma hunna. Katabata, katabtuma, katabtum, berarti anta, antuma, antum. Kemudian katabti, katabtuma, katabtunna, anti, antuma, antunna. Terus kemudian kalau ana bagaimana? Katabtu, katabna, gitu kan ya. Katabtu, kata benar. Oh, benar. Iya, itu anak sini, nahnu. Ah, ya, gitu kan. Salah aneh. Oh ya. Ini ketahuan yang dia kedudukannya dia sebagai pengganti anak di mana Ustaz? Tu dhamir itu tu itu perubahan dari anak memang. Tak yang harakatnya dhamma. Iya. Itu perubahan dari anak. Nah. Iya. Maksud saya di sininya gimana ya? Yang menentukan oh, dia menentukan ah, itu maksud saya. Menentukan Ustaz. Bagaimana kita menjawabnya kok bisa dhahabtu? Kenapa enggak dhahabta, dhahabti, dhahabat gitu kan? Bisa saja gitu maksud gitu. Nah, maksudnya nah, gitu. Maksud saya, ah, iya, tayyib. Jadi begini, di sana pertanyaannya, dilihat pertanyaannya, aqabla shalati dhahabta ilal mat'ami? Bisa juga kita jawab ada qabla salati dhahabti ila al-mat'ami. Ini pertanyaan langsung kepada pelaku, ya atau ya? Pertanyaan langsung kepada orang yang ditanya. Berarti berikutnya orang yang menjawab itu dia sendiri, ya atau ya? Orang yang menjawab itu berarti yang bersangkutan, dia sendiri. Dia sendiri tentu bilangnya ana, gitu kan, Mbak? Saya. Makanya di sana la dhahabtu. Bukan membicarakan orang lain, tapi membicarakan dirinya sendiri. Iya, maksudnya itu start yang saya tanya. Nah, tapi sekarang masih bingung tidak, Om? Tidak. Tidak, Om, ya? Iya. Tayyib, soalun akhar. Ada lagi pertanyaan, Ibu sekalian? Ayujat? Mungkin ada yujat nastamir. Kita lanjutkan ibu-ibu sekalian. Oh, ini benar-benar ibu-ibu kayaknya pakai kaidah fikih ridha. Diamnya itu berarti ridho. Tapi itu kan terkait biasanya itu kalau gadis ditawari mau nikah gitu kan. Itu biasanya sukutuh ridha. Dan diamnya itu berarti setuju gitu. Ibu ditanya dia teman. Baik. Di sana ada beberapa contoh penerapan dari dhamir muttasil dalam keadaan rafa' kemarin yang kita hafalkan yang bersambung dengan fi'lun madin. Naqra' umat, kita baca karena ba'di. Aina dhahabta ya akhi? Aina dhahabta ya akhi? Ya akhi. Di sana kita bilangnya aina dhahabta karena yang diajak bicara ya akhi. Di sana mufrad mudzakkar dan pertanyaan langsung gitu kan namanya pada orangnya. Aina dhahabta ya akhi hakaza. Tsumma karunna ba'di aina dhahabtum ya ikhwani. Aina dhahabtum ya ikhwani. Sekarang di sini berbeda dengan yang pertama tadi. Kalau tadi yang pertama dhahabta, tapi di sini dhahabtum. Limadha? Kenapa? Karena yang diajak bicara juga berbeda. Kalau yang pertama tadi ya akhi, sekarang yang diajak bicara ya ikhwani. Jadi jama, ya kan Ibu ya? Maka fi'lunnya juga berubah menjadi jama, mudzakkar. Dhahabtum. Jayid.
ثم نستمر كررنا بعدي أين ذهبت يا أختي؟ أين ذهبت يا أختي؟ Di sini berbeda lagi. Karena yang diajak bicara, yang ditanya juga berbeda. Ya ukhti, ukhti, itu mu'annas, mufrad. Maka kita mengatakannya dhahabti. Dhamirnya taknya kasroh. Dhahabti, aina dhahabti ya ukhti. Kalau kita rubah menjadi jamak, maka berubah lagi. Kadirna ba'andi. Aina dhahabtunna ya akhawati. Aina dhahabtunna ya akhawati. Di sana menjadi dhahabtunna. Nih, dimana? Karena yang diajak bicara, yang ditanya itu ya akhwati, akhwati. Itu jama' mu'annas. Ya kan, Ibu? Ya? Maka fa'ilnya, dhamirnya, maka berubah. Jadi dhahabtunna. Tunna. Tunna. Nastamir, karirna ba'di. Ana dhahabtu. Ana dhahabtu. 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 Ana. Ini tadi ya. Ana dhahabtu. Thumma. Kalau dirubah menjadi jamak. Kadunna ba'di. Nahnu dhahabana. Nahnu dhahabana. Dhahabana. Dhahabana itu untuk nahnu. InsyaAllah di sini. Tidak bingung ya. Atau mungkin kalau ada pertanyaan. Ada yang masih kurang jelas. Masih bingung. Tahabbalna. Bisual. Silahkan ditanyakan. Almin su'al. Ustaz. Oh, kalau jadi Ustaz, yang tadi kan juga ya di latihan sebelumnya nomor 3 itu kan jahabatu ilal masjid qabla azani udah bermakna ana kan Ustaz gitu ya. Naam, betul. Nah, jadi to. Bisa juga kalimat ini diganti ana jahabtu ilal masjid qabla azani gitu Ustaz. Bisa. Bagaimana tadi? Pertanyaannya, kalau diganti jadi ana dhahabtu, gitu? Iya, karena tadi di contoh yang barusan dibaca, ana dhahabtu. Ana dhahabtu, lah bahasa. Kalau kita tambah ana di awalnya nggak masalah. Ana dhahabtu atau langsung dhahabtu, begitu saja nggak masalah. Bedanya nanti kita akan menemukan membahas perbedaannya itu ketika kita membandingkan dengan jenis jumlah atau jenis susunan kalimat di dalam bahasa Arab itu yang kita pelajari baru jumlah ismiyah terdiri dari mubtada dan khobar ya kan Ibu ya? Ustaz, nanya lagi boleh Ustaz? Tunggu. Sedangkan ya tunggu dulu. Sabar. Sedangkan nanti di semester depan kita akan mempelajari jumlah fi'aliyah. Nah, kalau ana dhahabtu itu jumlah ismiyah. Ananya sebagai mubtada, dhahabtu sebagai khobar. Kalau langsung dhahabtu begitu saja, berarti itu jumlah fi'aliyah. Jadi patokannya mudahnya itu, kalau diawali ism itu jumlah ismiyah. Kalau diawali fi'alun itu jumlah fi'aliyah. Seperti saya dulu pernah mungkin membahas sekilas ketika membahas di semester 1. Di bab 5 atau 6 saya lupa. Itu tentang pembahasan jumlah ismiyah atau mubtada dan khobar. Nah, saya menjelaskan sekilas bahwasanya di dalam bahasa Arab itu ada dua macam susunan kalimat ya kan Ibu ya? Ada jumlah ismiyah, ada jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah nanti di semester 3. Insyaallah semoga Allah memberikan kemudahan dan kemarin kita sudah mulai mengenal jumlah ismiyah. Dan sebenarnya fokus kita semester 1 dan semester 2 itu jumlah ismiyah dulu saja. Jumlah fi'liyah nanti. Gitu, Om, ya? Nah, soalun akhar, ada lagi pertanyaan tadi, Ibu sekalian? Bu Yanti mungkin? Ustaz, boleh nanya nggak? Yang tadi, kalau ini kan dia sudah ada domirnya. Kalau seperti tadi Bu Nur Hayati bilang, boleh nggak kalau dibilang ana dahabtu ilal masjidi qoblal azani? Kalau misalnya kita bilang lagi, ana dahaba ilal masjidi qoblal azani, boleh itu, Ustaz? Lah, kan tidak ada domir. Kalau ana dhahaba, dhahaba itu anaknya. Kan dhahaba itu untuk gua. Oh, langsung harus tetap dhahaba itu ya, Ustaz. Nah. Jadi begini, itu kaitannya dengan pembahasan jumlah ismiyah sih. Jadi gini, Om, kedudukan dhamir muttasil, kata ganti yang bersambung di akhir fi'lun yang kita hafal kemarin dhahaba, dhahaba, alif gitu. Dhahabu kemudian waw.
Dan seterusnya, termasuk di sini, dhahabta, dhahabti, dhahabtu, ta itu, huruf ta-nya itu adalah domir mutasil, domir yang bersambung. Itu kedudukannya sebagai fa'il. Fa'il itu pelaku atau subjek dalam bahasa kita, gitu ya. Dan memang setelah fi'lun itu memang selalu ada fa'il. Setelah fi'lun itu pasti ada fa'il. Masa ada suatu kata kerja tapi tidak ada yang melakukan? Kan nggak bisa kan, weh? Dan urutannya dalam bahasa Arab itu demikian. Setelah fi'lun baru fa'ilnya. Fa'ilnya nggak mungkin diawalkan dari fi'lunnya. Gitu, weh. Yang gitulah. Nanti kita akan bahas lagi insya Allah di semester 3. Karena ana, misalkan kalau disebutkan ana dhahabtu, ananya itu bukan fa'il, bukan pelaku. Tapi kedudukannya sebagai muktada. Muktada. Tambah bingung kan, Mbak? Tambah bingung nggak, Mbak? Gimana, Mbak? Misalkan gini Om, gini lah. Zahaba Muhammadun dan Muhammadun zahaba. Itu sama-sama boleh. Ya kan Om ya? Saya ulangin lagi. Zahaba Muhammadun. Artinya apa? Muhammad telah pergi. Atau Muhammadun zahaba. Itu sama-sama boleh. Dibalik boleh. Gitu Om ya? Bedanya apa antara Muhammadun Zahaba dan Zahaba Muhammadun? Hanya jenis, jumlahnya saja. Kalau kita mengatakan Muhammadun Zahaba, Muhammadun Zahaba, Muhammad telah pergi. Muhammadun itu kedudukannya sebagai mubtada, Zahabanya jumlah fi'liyah sebagai khabar. Jadi itu jumlah ismiyah. Kalau diawali ism berarti jumlah ismiyah. Muhammadun Zahaba. Tapi kalau dibalik, Zahaba Muhammadun, yang di awal apa? Fi'lun kan namanya. Yang di awal fi'lun, dhahaba Muhammadun, berarti itu jumlah fi'liyah. Iya. Gitu, Om, ya? Tapi tadi kalau misalkan ada yang bingung lagi, misalkan Muhammadun dhahaba, Muhammadun dhahaba, setelah fi'lunnya dhahaba, fa'ilnya mana? Fa'ilnya dhamir mustatir, mulak lagi. Fa'ilnya dhamir mustatir takdiruhu huwa, dhamir yang tidak nampak. Dan yang dimaksud adalah dhamir huwa. Dan huwa nanti kembali ke Muhammad lagi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya, pelan-pelan Om ya. Gimana Om? Puan Ustaz, jadi kalau jumlah ismiyah itu, kalau ana jahabtu, berarti itu mubtada khobar. Ananya mau sebagai mubtada, dhahabtu itu satu rangkaian fi'lun dan fa'il, itu jumlah jumlah yang terdiri dari fi'lun dan fa'il atau jumlah fi'liyah lah itu. Dhahabtu itu kan jumlah fi'liyah, terdiri dari fi'lun dan fa'il, itu kedudukannya sebagai khobar dari mubtada ana. Oh. Itu sebelumnya kita belum bahas Ustaz ya. Ah, belum pernah membahas. Memang kita belum masuk ke dalam jumlah fi'liyah. Iya. Semoga Allah berikan kemudahan. Sabar berarti. Sabar. Jadi kalau itu juga disebutnya jumlah ismiyah. Ana dhahabtu. Ana dhahabtu itu jumlah fi'liyah. Khabarnya berupa jumlah fi'liyah. Kalau ana dhahabtu tadi jumlah ismiyah kan, Mbak? Ana dhahabtu. Yang penting gini, patokannya gini, Om. Yang penting kalau diawali ism itu jumlah ismiyah. Kalau diawali fi'lun pasti jumlah fi'liyah. Udah mudahnya simpelnya seperti itu. Itu simpel, paling simpelnya gitu. Gitu ya. Mengenai nanti ini kedudukannya sebagai apa nanti saja. Yang penting kalau diawali ism itu jumlah ismiyah. Kalau diawali fi'lun jumlah fi'liyah. Mudahnya paling mudah seperti itu. Kalau misalkan tadi ana dhahabtu, na'am, dulu mungkin kita waktu enggak tahu di semester 1 saya ingat saya semester 1 saya sempat menyebutkan sekilas lah tentang ketika kita membahas mubtada dan khobar. Mubtada dan khobar. Mubtada itu harus berupa isim dan ma'rifah. Gitu kan, Om ya? Masih ingat ya, Ibu sekalian? Masih, Ustaz. Kemudian khobar. Khobar itu boleh berupa satu isim saja, itu isim mufrad. Boleh berupa jumlah. Jumlah itu susunan kalimat.
Boleh berupa syibhul jumlah. Syibhul jumlah itu seperti rangkaian jar majrur atau dzaraf seperti itu. Jadi khabar itu bisa berupa jumlah. Misalkan jumlah fi'liyah seperti tadi, ana dzahabtu, ananya mubtada, dzahabtu itu jumlah fi'liyah terdiri dari fi'lun dan fa'il. Lalu kedudukannya fi'lun dan fa'il itu jumlah fi'liyah itu sebagai khabar. Oh, ya sallallahu alaihi wasallam. Sabar, mungkin kalau misalkan belum terlalu paham sekarang, nggak masalah Ibu Kusmedan, karena memang jumlah fi'liyah kita belum masuk, ya kan Ibu, ya? Belum kita pelajari, ya itu ya. Nah, Ustaz. Jadi wajar kalau misalkan masih agak-agak bingung, ya. Jadi jangan berkecil hati dan jangan bingung. Tidak perlu terlalu dijadikan beban hidup. Ayo. Ya sallallahu alaihi wasallam. Soalun akhir? Lanjut ya. Atau ada lagi pertanyaan enggak apa-apa Ibu sekalian? Lanjut, tanya berikutnya di sana ada al-kalimat al-jadidah. Nah, kalau ada al-kalimat al-jadidah biasanya sudah isyarat ini sudah akhir bab, ya kan Ibu? Di sana ada kata qabla. Apa makna qabla? Sebelum. Sebelum. Tsumma mata. Apa makna mata? Kapan? Kapan? Naam. Kapan? Itu istifham, kata tanya. Tsumma al-usbu', mana al-usbu'? Seminggu. Minggu. Pekan. Naam. Tsumma ba'da, mana ba'da? Setelah. Jayyid. Kaif, mana kaifa? Bagaimana? Bagaimana? Jayyid. Tsumma as-shalah, mana as-shalah? Salat. Naam. Salat dalam bahasa kita juga salat. Salat itu sebenarnya bisa berarti doa. Bisa berarti rangkaian ibadah sholat yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam dan terdiri dari gerakan dan zikir tertentu, gitu kan namanya? Sholat. Thumma raja'a, apa makna raja'a? Pulang. Pulang, kembali, jayyid. Thumma asyahr. Bulan. Bulan, na'am. Syahr itu bulan, bukan bulan yang di langit itu, bukan om ya? Iya, satu bulan hitungan. Naam, ini terkait dengan waktu syahrun. Syahrul Ramadan, syahrul Yanair, syahrul Maret, wal'an nahnu fi syahri Desember. Satu ya Ustaz, satu. Kalender ya? Ya, bulan dalam kalender, naam. Bulan dalam kalender, bukan bulan yang di langit. Kalau bulan yang di langit kan qamar, ya kan Ibu ya? Qamar. Nah. Qamar. Badar. Qamar itu bulan secara umum. Tapi terkait dengan bentuk-bentuknya itu ada istilah sendiri. Misalkan bulan al-Badr, Badrun itu bulan purnama. Kemudian hilal itu bulan sabit, gitu kan ya? Iya. Sabit. Tsumma al-adhan, apa makna al-adhan? Adhan. Adhan, na'am, fi lughatina adhan aydan. Thumma ikhtibar, ma ma'na ikhtibar? Ujian. Ujian, na'am. Ujian. Ikhtibar bisa juga menggunakan istilah imtihan. Imtihan atau ikhtibar. Itu ujian. Biasa digunakan. Haflah imtihan artinya apa, Ustaz? Apa, Om? Bagaimana? Haflah imtihan. Haflah imtihan itu tasyakuran setelah ujian, Om. Makan-makan gitu, haflah itu kan makan-makan deh, haflah, haflah taqarruj, haflah taqarruj biasanya ada haflah taqarruj itu biasanya diartikan dengan wisuda, haflah taqarruj, haflah taqarruj, taqarruj itu kan kelulusan, meskipun ya sebenarnya kalau di kita dulu waktu seperti di Libya atau orang-orang Arab kalau haflah taqarruj itu intinya makan ya. Tadi imtihan sama dengan ikhtibar ya Ustaz. Naam, imtihan atau ikhtibar sama imtihan ikhtibar. Kita biasanya mengartikannya dengan ujian. Bisa ujian untuk ujian formal seperti itu bisa juga digunakan untuk ujian hidup. Setiap hari itu saat. Jadi
imtihan itu bisa juga diartikan sebagai ujian hidup juga atau ujian formal juga bisa. Atau ibtila, ibtila itu kalau ibtila itu lebih condong ke musibah. Ibtila itu sebenarnya artinya juga hampir mirip dengan ujian tapi lebih condong ke musibah berupa hukuman. Ibtilaun, ibtilaun. Jadi ada tiga istilah tadi, ikhtibarun, imtihanun, dan ibtilaun. Ibtila kalau khusus untuk ibtila itu tidak digunakan untuk ujian, istilah ujian formal. Jadi ujian formal hanya menggunakan istilah ikhtibar dan imtihan. Kalau ibtila itu ujian hidup memang. Asli ujian hidup. Gitu ya. Allahu Akbar. Astagfirullah. Nah, kan kata-katanya imtihan. Bagaimana? Enggak ada kata-kata imtihan pun ya? Nah, di sini tadi kita ketika membahas ikhtibar ini, Om. Ikhtibar, ikhtibar itu sama dengan imtihan. Bisa menggunakan kata imtihan juga. Tapi tidak ditulis di kitab, ada imtihan, la yujad. Nggak keluar ujian, Ustaz. Nah, kita kan belajar bukan untuk ujian. Nah, hal min soal, di sana ada contoh beberapa domir, di sana ada perbandingan domir munfasil ibu sekalian untuk mufrad dan untuk jamak. Sana huwa talibun, hum tulabun, hiya talibatun, hunna talibatun, anta talibun, antum tulabun, anti talibatun, antunna talibatun, ana talibun, nahnu tulabun, ana talibatun, nahnu talibatun. Ini penerapan dhamir munfasil. Dhamir munfasil dan terkait dengan jumlah, mufrad dan jamaknya. Ada min soal? Ada pertanyaan Ibu sekalian? La yujad. La yujad. Insyaallah mudah ya. Mudah. Apa sih yang susah buat Ibu? Allah maran. طيب بهذا والحمد لله انتهينا من الدرس الخامس عشر. Dengan ini alhamdulillah kita sudah menyelesaikan pelajaran ke 15 Ibu sekalian. Berikutnya insyaallah kita akan mempelajari ad-darsu as-sadisa asyara. Artinya apa? Pelajaran ke 16. Kita coba buka sedikit, mungkin tidak cukup waktunya kalau untuk membahas semuanya. Insyaallah kita akan melanjutkan pembahasannya besok, tapi kita akan coba lihat sedikit Ibu sekalian. Mukaddimah lah, pemanasan. Baik, في الدرس السادس عشر إن شاء الله سنتكلم وندرس مبحثين فقط. Dua pembahasan saja. Yaitu jam'u ghairil aqil wa jam'u taksir li ba'dil kalimat. Untuk kaidahnya hanya satu sebenarnya, jam'u ghairil aqil. Sedangkan jamak taksir dari beberapa kata di sini nanti akan ada latihan yang di sana menyebutkan beberapa contoh perubahan jamak taksir seperti di bab 13 kemarin. Baik, di sini jam'u ghair aqil, jamak yang tidak berakal, gitu kan Ibu ya? Kenapa kok di sini ada bab khusus yang membahas ini? Karena memang perlakuannya berbeda. Kalau di bab 13 kemarin kita mempelajari ada jamak mudzakkar. Ada jamak mudzakkar salim, ada jamak taksir. Kemudian muannats juga ada jam'ul muannatsi salim dan ada jam'u taksir, ya kan Ibu ya? Dan perlakuannya normal. Kalau mudzakkar kita perlakukan seperti mudzakkar, kalau muannats kita perlakukan seperti muannats. Ya atau ya? Ingat Ibu-ibu sekalian, jam'ul mudzakkar salim dan jam'u muannats salim itu hanya berlaku untuk yang berakal Ibu-ibu sekalian. Jadi jamak mudzakkar salim dan jamak muannats salim itu hanya berlaku untuk yang berakal. Gitu Ibu ya? Wadih mahat. Maksudnya pembahasan kemarin itu untuk yang berakal. Pembahasan kemarin. Meskipun nanti dalam kenyataannya ada juga misalkan kata benda jamaknya jamak muannats salim seperti sayyarah jadi sayyarat gitu ya. Tapi perlakuannya berbeda. Perlakuannya berbeda. Kalau kemarin, di bab kemarin, itu perlakuannya normal. Mudzakkar kita perlakukan seperti mudzakkar, muannats kita perlakukan seperti muannats.
Tapi di sini apa yang dibahas di sini? Jam'u mudzakkar salim. Nah, jam'u ghairil aqil. Jamak yang tidak berakal. Memangnya kenapa? Misal di sana. Coba Ibu sekalian. Jadulna ba'di. Hadza kitabun jadidun. Hadza kitabun jadidun. Apa makna hadza kitabun jadid? Ini kitab baru. Ini adalah sebuah buku baru, ya kan Ibu ya? Ini adalah sebuah buku baru. Tayyib, kitab, kata kitab itu aqil atau ghairu aqil? Ghairu aqil. Ghairu aqil. Tayyib. Ma jam'u kitab? Kitab itu jamaknya apa Ibu sekalian? Kutubun. Kutubun. Tayyib. Kitabun, kutubun. Jumlah ini hadza kitabun jadidun. Kalau misalnya kata kitab kita ganti menjadi jamak, ada perubahan tidak pada yang lain? Naam, ada. Nangzur. Jadilna ba'di. Hadihi kutubun jadidatun. Hadihi kutubun jadidatun. Naam. Kalau kita artikan sama, ini hanya bentuk jamaknya saja. Ini adalah buku-buku baru, gitu ya. Tayyib, ada yang aneh tidak ibu-ibu sekalian? Ada, Ustaz. Naam. Di sana kutubun itu jamak dari kitab. Kitab itu mudzakkar, ya atau ya? Ha, tapi kenapa di sana isim isyarahnya pakainya hadhihi, kemudian na'tunnya, sifatnya jadidatun, mu'annas juga. Jadi kaidahnya demikian nih Bapak sekalian. Jama' ghairu 'aqil itu selalu nu'amiluhu mu'amalatal mufradil mu'annas. Kita perlakukan persis seperti mufrad mu'annas. Itu kaidahnya. Jama' ghairu aqil. Jama' yang tidak berakal, itu selalu kita perlakukan persis seperti mufrad mu'annas. Dalam semua hal, dalam isim isyarahnya, seperti di sini hadhihi kutubun, dalam na'tunnya, sifatnya, seperti di sini jadidatun, kutubun jadidatun, sifatnya. Dalam dhamirnya juga, ibu-ibu sekalian, dhamir. Misalkan, kita katakan hiya, nah, hiya hadhihi kutubun jadidatun hiya min masalan hiya min al-mamlakatil arabiyyah as-saudiyyah, hiya kita bilangnya hiya kutubun jamak ghairu aqil meskipun aslinya mudzakkar tapi kita perlakukan persis seperti mufrad muannas karena tidak berakal. Wadih. Halo. Halo. Ada, Ibu, halo, pelan-pelan Ustaz. Intinya demikian. Insyaallah besok kita akan ulang lagi Ibu sekalian. Ini karena sebentar lagi sepertinya akan adzan. Ya, nah, Ustaz. Insyaallah ya, besok akan kita ulang lagi pembahasan ini. Jadi sebenarnya untuk kaidah hanya satu ini saja di bab 16. Untuk yang satu lagi terkait dengan beberapa bentuk jamak mu'annas salim itu hanya beberapa contoh saja yang harus dihafal. Baik. Hal min soal, ada pertanyaan Ibu-ibu sekalian? La yujad. Baik, in kana la yujad, naktafi bi hadzal qadar. Kita cukupkan sampai di sini Ibu-ibu sekalian. Insyaallah akan kita lanjutkan besok. Semoga Allah berikan kemudahan. Semoga apa yang kita bahas dan pelajari hari ini bermanfaat dan barokah. Semoga Allah selalu memberikan taufik kepada kita semuanya untuk bisa mengamalkan setiap ilmu yang kita pelajari. Semoga Allah selalu memberikan kemudahan, keberkahan, kesabaran, keistiqomahan, keikhlasan dalam proses belajar kita. Semoga Allah selalu memberikan taufik dan hidayah kepada kita semuanya, demikian juga kepada orang-orang kita sayang. Semoga Allah selalu memberkahi kita semuanya dan juga orang-orang kita sayang dimanapun berada. Jika di antara kita ada yang sakit atau kerabat kita atau keluarga kita ada yang sakit, semoga segera diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menjadikan kita semua yang termasuk hamba-Nya yang soleh dan salehah dan bertakwa kepada-Nya. Semoga Allah menjadikan anak keturunan kita menjadi anak keturunan yang soleh dan salehah dan semoga terlahir dari mereka generasi ulama. Semoga Allah mengumpulkan kita bersama dengan keluarga kita dan anak keturunan kita di surga Firdaus kelak. Semoga Allah selalu melindungi negara kita dan memperbaiki kondisi negara kita.
Semoga Allah mengampuni semua dosa-dosa kita dan menerima semua amal ibadah kita. Semoga Allah mengampuni semua dosa orang tua kita dan guru-guru kita, serta menerima semua amal ibadah mereka. Semoga Allah memberikan kepada kita semuanya husnul khatimah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan katsiran.